Jadi dia bagi pasukan Myanmar ya. Jadinya sebagaimana yang kita bincangkan dari jauh hari, jersey 9 dan jersey 11 berada di bangku simpanan. Kita yang jersey 9 diturunkan, jersey 11 jersey yang 11 berada ya. Di bangku simpanan. Dan inilah barisan yang bakal menggelas tugas besar bagi pasukan Myanmar pada HBT pada kali ini. Dan melihat pada barisan ini, seolah-olah belumlah mereka rasa kehilangan jauh hari kerana barisan pemain mereka begitu cukup untuk mengimbangi perlawanan. Jadi mungkin jurulatih Myanmar sudah mengenali posisi yang penting untuk diisikan bertemu dengan Vietnam ini. Ya, selalunya dia apa yang kita lihat di perlawanan akhir ini mungkin perubahan strategi berlaku apabila apa yang kita lihat senarai pemain ialah apabila jurulatih Myanmar merehatkan salah seorang penyerang utama mereka iaitu JC11 Tang Paing. Jadi saya kira beliau telah menunjukkan satu yang cukup baik. Okey. Ini pula barisan pemain Vietnam seperti yang kita katakan memang disahkan Nguyen Tuan An dan juga Nguyen Xiong Phuong bakal menjadi penggerak utama bagi pasukan Vietnam dalam perlawanan pada malam ini di bawah bimbingan jurulatih dari Perancis Guillaume Grosjean yang kita jangkakan akan mencaturkan permainan yang kita anggap menarik dalam perlawanan pada malam ini Johari ya. Ya, betul. Dan kemasukan pemain Johari yang sudah sekian lama menjadi saksi pemain-pemain yang beraksi di negara kita dan melihat kepada terlibat sebagian penyokong pasukan Vietnam begitu ramai juga Johari. Ini dia sebagian penyokong-penyokong pasukan Vietnam yang menyaksikan perlawanan dan ternyata bergembira dengan keadaan ini dan sebetulnya Vietnam dan Myanmar bolehlah kita katakan antara kuasa besar bersepak di rantau sebelah sini dan kalau kita masih ingat pemain-pemain seperti kalau di Myanmar saya ingat Aung Nain juga pernah bermain dalam Liga M dulu begitu mantap dan kita jangkakan pemain-pemain yang ada pada ketika ini bakal menjadi legenda juga hari bagi skuad sini masing-masing. Ya, saya kira bagi pasukan Myanmar untuk kali ketiga beraksi dalam perlawanan akhir, saya rasa mereka mempunyai kesungguhan untuk memenangi. Saya rasa mereka tidak ingin bergelar naib juara kerana mereka ditewaskan dalam tahun 2005 dan 2007 kepada pasukan Thailand walaupun pasukan Thailand merupakan pilihan utama dan saya rasa Vietnam akan mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Vietnam. Myanmar sebetulnya mengambil kesempatan untuk final kali ketiga. Ya, Vietnam memakai jersey putih dan Myanmar memakai jersey warna serban merah. Jadinya kedua pasukan sudah pun mula masuk ke Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas bagi perlawanan pada malam ini. Jadi untuk itu Johari, kita serahkan seterusnya bersama dengan rakan-rakan kita yang bertugas di stadium. Rakan kita yang bertugas di Stadium Negara yang mulia Tuan Haji Ahmad Daud dan Haji Muntar Asad. Ya. Silakan. Dalam kejohanan bola sepak Hassan Al-Bolkiah Trophy 2014, pertarungan akhir antara pasukan Myanmar akan bertemu dengan pasukan Vietnam. Pasukan Myanmar akan memakai jersey serba merah, sementara pasukan Vietnam akan memakai jersey serba putih. Sebagai klimaks perlawanan pada malam ini, bagi kedua pasukan yang juga pernah menempah tiket. Tetapi peluang makin cerah untuk Myanmar. Setelah saya kira ini untuk kali ketiganya memasuki pusingan akhir ataupun final. Namun bagi Vietnam juga adalah peluang terbaik untuk menempah nama.
Sebentar lagi lagu kebangsaan bagi kedua pasukan akan dimainkan. Jadi nanti diminta para penonton di stadium ini akan berdiri memberikan penghormatan dalam lagu kebangsaan bagi kedua-dua negara. Dan itu adalah lazim dalam mana-mana perlawanan dan sebagai penghormatan bagi kedua-dua pasukan. Apapun pertarungan bagi kedua-dua pasukan ini adalah melalui pertarungan atau perjalanan yang sangat amat getir atau satu pertarungan yang cukup menarik. Kalau kita melihat Thailand sendiri tewas kepada Myanmar dengan 3-0. Namun Myanmar juga menewaskan Laos dengan 3-2. Sementara itu, Myanmar menewaskan Philippines dengan 3-1. Dan jika perjalanan Vietnam pula menewaskan Singapura 4-0, Vietnam tewas kepada Malaysia 0-2. Dan Vietnam terikat dua sama dengan pasukan Brunei Darussalam. Itulah perjalanan bagi kedua pasukan ini. Sementara Vietnam dalam kumpulan B di tangga teratas. Myanmar juga di tangga teratas dalam kumpulan A dengan 12 mata. Sementara pasukan Vietnam dengan 10 mata dari 5 perlawanan. Myanmar dengan 4 perlawanan. Sementara Myanmar memenangi keempat-empat perlawanan, bagi Vietnam pula hanya 3 kali menang, sekali seri, sekali kalah. Jadi itu laluan yang agak sukar sedikit ketika mereka bertarung. Tetapi apapun akhirnya, nasib menyebelahi bagi pasukan Vietnam untuk melangkah masuk ke perlawanan akhir pada malam ini. Dan pemain-pemain Myanmar akan menurunkan pemain-pemainnya. Jersey 1, Miao Meng Lat, penjaga gol. Jersey 3, Tek Tek Ong. Jersey 4, Neng Lentun. Jersey 5, Nanda Kiao, ketua pasukan. Jersey 6, Kiao Min O. Jersey 7, Nhin Chan Ong. Jersey 8, Mong Mong So. Jersey 9, Ong Tu. Jersey 14, Nan Wai Min. Jersey 15, Yang Neng O. Dan Jersey 23, Myo Ko Tun. Jurulatih, ketua jurulatih bagi pasukan Myanmar, Jet Jis, dan pengurus pasukan So Win. Sementara pasukan Vietnam pula, penjaga gol Jersey 1, Lee Van Trong. Jersey 2, Lee Van Sun. Jersey 3, Tran Ho Dong Tru. Jersey 4, Boy Tien Dung. Jersey 5, Lak Suan Hong. Jersey 6, Long Suan Trong. Jersey 7, Nguyen Pong Hong Dai. Jersey 8, Nguyen Tuan An. Jersey 10, Nguyen Chong Phong, ketua pasukan. Jersey 17, Ho Tuan Tai. Jersey 18, Hong Tan Tung. Dan Jersey 19, Phan Van Long, ketua jurulatih bagi pasukan Vietnam, Gulaimi Gre Chin, dan pengurus pasukan bagi Vietnam, Dong Vu Lam. Sementara pengadil perlawanan pula pada malam ini dari negara Brunei Darussalam, Hadimin Shahbudin. Pembantu pengadil pertama, Jeffrey Velez dari Filipina. Pembantu pengadil kedua, Safavan Luang Lat dari Laos. Dan pegawai keempat, Steve Supresencia dari Filipina. Itulah pegawai yang bertugas pada malam ini.
dan kita masih lagi menantikan keberangkatan Kebadulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang akan sama-sama berangkat pada malam ini dan sebagai memberikan sokongan bagi kejohanan Hasnal Bolkiah Trophy 2014 yang dikendalikan oleh Negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dianjurkan setiap 2 tahun sekali. Alhamdulillah pada 2012 Negara Brunei Darussalam menjulang trofi Hasnal Bolkiah dengan semangat juang. Cuma pada tahun ini sedikit nasib tidak menyebelahi pasukan Brunei apabila kita terikat dengan mata yang sama namun hanya kalah jaringan. Jika saja dalam perlawanan pertama kita mampu mengikat kemarahan pasukan Kemboja yang menewaskan pasukan Brunei 1-0 pada ketika itu, kalau kita mampu mengikat kedudukan itu, maka pasukan Brunei lah yang pastinya akan mara ke peringkat akhir ini. Apakah daya kenyataannya, itulah pasukan Brunei telah berjuang dengan sebaik mungkin. Kita patut berikan pujian juga kepada pasukan belia, pasukan Brunei Darussalam atau anak tebuan yang telah melihatkan taring mereka. Kita amat kagum dengan kebangkitan pemain-pemain pasukan Brunei, pemain-pemain muda. Dan hero bagi pemain Brunei boleh dikatakan kesebelasan pemain-pemain dan juga pengurusan pasukan Brunei. Namun begitu, kita patut berikan pujian kepada Adis Said yang banyak mengangkat pasukan Brunei dan melakukan jaringan demi jaringan yang telah memberikan sumbangan yang amat-amat bermakna bagi pasukan Brunei Darussalam pada musim ini. Dan dalam Brunei di PMMFC juga, Adis Said telah memberikan sumbangan sekurang-kurangnya mengikat pasukan lawan yang baru lalu. Jadi pemain-pemain muda kita patut diberikan sokongan moral. Tidak ketinggalan penyokong-penyokong juga yang patut kita berikan pujian dan tahniah kepada penyokong-penyokong pasukan Brunei bukan saja malam ini yang kita lihat ribuan penonton menyaksikan malah setiap perlawanan pasukan Brunei sepanjang HBT 2014. Penyokong-penyokong setia pasukan Brunei tetap dengan semangat kesukanan memberikan sokongan moral kepada pasukan Brunei. Yang lebih penting kita melihatkan atau menunjukkan semangat kesukanan kita dengan disiplin dan budaya orang-orang Brunei. Itulah yang sepatutnya kita angkat dalam memberikan sokongan moral kepada sukan negara kita dan mengangkat bola sepak belia ASEAN ini. Ternyata bola sepak ASEAN bagi belia-belia ini yang dipelopori oleh negara Brunei Darussalam ini telah dapat mengeratkan hubungan silaturahim, mengeratkan perpaduan antara belia-belia dan lebih-lebih lagi mengikat untuk mengeratkan hubungan antara negara Brunei Darussalam dan negara-negara ASEAN yang terlibat dalam bola sepak HBT ini. Itulah hasrat kita seperti mana yang dihasratkan oleh Kebadulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mujizuddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah menitahkan untuk negara Brunei Darussalam menganjurkan kejohanan bola sepak belia ASEAN ini iaitu bagi merebut Hasnal Bolkiah Trophy. Inilah penonton-penonton yang memberikan sokongan moral kepada perlawanan akhir pada malam ini walaupun tidak melibatkan pasukan Brunei namun dengan semangat kesukanan tetap menghadirkan diri ke Stadium Negara Hasnal Bolkiah Perakas ini untuk sama-sama mengangkat bola sepak Hasnal Bolkiah Trophy yang dikendalikan oleh negara Brunei Darussalam. InsyaAllah perlawanan akan dimulakan sebentar lagi. Sebaik saja keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mujizuddin Wadaulah Sultan dan di-Pertuan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita amat bangga mempunyai pemimpin yang begitu jitu dan terus mengangkat belia-belia ASEAN ini.
dengan menganjurkan kejohanan bola sepak Hasnal Bolkiah Trophy yang dianjurkan setiap 2 tahun sekali. Inilah di kalangan penyokong-penyokong. Yang memberikan sokongan. Kita lihat juga penyokong-penyokong saya kira Vietnam. Bila melihat menyaksikan mereka di kaca TV, mereka dengan semangat. Jadi alhamdulillah penyokong-penyokong Vietnam dan penyokong-penyokong Myanmar masing-masing dengan cara tersendiri. Kita lihat di sanalah penyokong-penyokong Vietnam, sementara yang memakai baju biru adalah saya kira penyokong-penyokong berkecuali, hanya menyaksikan kejohanan bola sepak di peringkat akhir ini sebagai mengangkat perlawanan akhir Hasnal Bolkiah Trophy 2014. Kita lihat di sana bendera Brunei yang diangkat oleh penyokong-penyokong Brunei dengan semangat kesukanan, tetap memberikan sokongan moral dalam Hasnal Bolkiah Trophy bagi pertarungan akhir antara Myanmar dengan Vietnam. Jelas inilah semangat kesukanan yang diserapkan kepada penuntut-penuntut atau generasi muda kita. Merekalah pewaris bangsa, merekalah pewaris segalanya, merekalah bakal pemimpin negara. Cukup dengan pom-pom dan tangan getah untuk memberikan sokongan moral, mengangkat lagi Hasnal Bolkiah Trophy 2014. Hasan Al-Bolkiah, Mu'izzuddin Wad-Dawlah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adu Hari Wadid, Sultan Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, and members of the royal family. Jelas kelihatan kepedulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Mu'izzuddin Wad-Dawlah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat sambil melambaikan tangan dengan kenderaan khas yang dipandu sendiri oleh Kepaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Mu'izzuddin Wad-Dawlah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita akan menantikan lagu kebangsaan akan dimainkan. Thank you.
Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah baru saja berkumandang. Juga sempena dengan keberangkatan Kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abolkiah Mohd Zahidin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan sebentar lagi lagu kebangsaan bagi pasukan Myanmar dan juga Vietnam. ASEAN 2014 akan dijalankan sebentar lagi. Perlawanan di antara pasukan Myanmar dan Vietnam. This evening's final, the ASEAN Al-Bukia Trophy for ASEAN Youth Football Tournament 2014 is between Myanmar and Vietnam. Sila berdiri hormat bagi lagu kebangsaan Myanmar. Please rise for the national anthem of Myanmar. The national anthem of Vietnam. Lagu kebangsaan bagi kedua buah negara, Myanmar dan juga Vietnam, baru saja berkumandang. Dan insyaAllah perlawanan akan dimulakan sebentar lagi. Walaupun yang bertarung di pasukan akhir ialah antara Myanmar dan Vietnam, namun Stadium Negara Hasan Abolkiah tetap bergemuruh dengan sokongan-sokongan bagi penyokong Vietnam dan Myanmar, juga disokong oleh penonton-penonton dari negara Brunei Darussalam. Yang ribuan penonton hadir ke Stadium Negara Hasan Abolkiah bagi menyaksikan perlawanan akhir Hasan Abolkiah Trophy ini, iaitu sebuah pertarungan yang amat berprestij dianjurkan oleh negara Brunei Darussalam yang melibatkan belia-belia ASEAN dan telah dianjurkan sekian lama. Dan ini adalah kejohanan kali kelima Hasan Abolkiah Trophy dikelolakan oleh negara Brunei Darussalam.
Football Tournament 2014 is between Myanmar and Vietnam. Myanmar this evening is in red jersey and Vietnam is in white jersey. Please enjoy the match. Badulia Maha Mulia Padukan Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifud bin Sa'dul Khariwat bin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat pada malam ini. Di samping itu juga Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan juga Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengira Muda Haji Sofri Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengira Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengira Muda Abdul Wakil dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Pasukan Myanmar sudah mula mengambil tempat. Kita lihat dengan semangat jitu, begitu juga pasukan Vietnam yang sudah mula mengambil tempat. Hanya tinggal pengadil perlawanan yang memastikan keadaan gawang dan kini mengambil tempat Myanmar dengan berjersi merah, Vietnam jersi serba putih. Sepak bola akan dimulakan untuk pasukan Vietnam yang berjersi putih. Dari perlawanan Hadi bin Syabuddin dari negara Brunei Darussalam. Itulah sepak bola untuk Vietnam. Terus saja melakukan serangan umpanan jauh kali ini. Baik umpanannya masih dapat dikawal oleh Pan Van Long. Dan akhirnya dipintas oleh pemain pertahanan Myanmar, Kiao Min Oh. Lontaran ke dalam untuk Vietnam, lontaran pertama dari sebelah kiri akan dilakukan, baru saja dilakukan oleh Tan Hu Dong Tru. Masih lagi Myanmar dalam kawasan sendiri, akhirnya dipintas dan clearance dilakukan oleh pemain Myanmar. Umpanan yang cukup baik, peluang untuk Myanmar, Vietnam. Akhirnya masih dapat dikawal oleh pemain-pemain pertahanan. Tiga pemain pertahanan mengawal. Gerakan yang cantik. Tidak dibantu penyerang Vietnam ini tadi. Lontaran ke dalam untuk Vietnam. Turun ke bola tapi dapat pula kepada Nguyen Phong Hong Dai. Myanmar pula mengatur gerakan kali ini. Pantas sekali pemain-pemain Vietnam membantu gerakan pertahanan. Itulah gerakan lincah antar lintang. Dan akhirnya tolak dan turning. Main Myanmar yang melakukan turning. Tran Minh Ton. Pemain Myanmar sempat tertarik. Dipersilakan pemain Vietnam. Jatuhkan pemain Myanmar. Sepakan percuma akan dilakukan oleh Lang Suang Hong. Jersey 5. Oh tidak. Jersey 5 Nanda Kiao ketua pasukan. Maafkan saya. Satu chip yang dilakukan tandukan di atas palang, terselamat gawang Vietnam. Hanya di saat-saat awal di Vietnam melakukan serangan pantas. Clearance yang dilakukan oleh Boy Tindong. Akhirnya bola keluar, lontaran ke dalam. Oh,
Tentar ke dalam untuk Myanmar. Lontaran jauh yang dilakukan. Tangkasan bagi kedua pasukan. Kita lihat gerakan cantik untuk mengelakkan diri. Akhirnya tangkas pemain pertahanan Myanmar mengawal. Clearance yang dilakukan oleh Neng Lentun. Berikan lontaran ke dalam untuk pasukan Vietnam. Dalam kawasan pasukan Myanmar. Lontaran ke dalam baru dilakukan. Baik, backheel yang dilakukan ke bawah kepada pemain pertahanan. Kita melihat pemain-pemain Myanmar tidak menanti bola namun terus memberikan cabaran. Main Myanmar, Neng Lintun. Bola keluar. Lontaran ke dalam untuk Myanmar dalam kawasan sendiri. Inilah jurulatih Myanmar. Dam yang dilakukan. Myanmar mengatur gerakan. Dapat kepada pemain pertahanan Vietnam. Melakukan gerakan pula. Vietnam. Masih dalam kawasan sendiri. Dan akhirnya bola keluar. Lontaran ke dalam. Untuk pasukan Vietnam. Cukup tangkas dengan gerak-gerak yang agak cepat bagi kedua pasukan ini. Panahan jauh. Inilah taktik yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam. Dibiarkan keluar oleh Phan Van Long. Lontar ke dalam untuk Vietnam. Lontaran dilakukan oleh Lee Van Soon. Main tengah Vietnam. Bola ke bawah. Tran Dong Hong, Tran Ho Dong. Panan yang dihadang memberikan lontaran untuk pasukan Vietnam. Memancing pemain-pemain Myanmar untuk membuka ruang. Panan jauh yang diberikan. Sidekick cukup baik. Gerakan yang dilakukan oleh Vietnam. Melakukan serangan. Dan akhirnya dirembat kencang oleh pemain pertahanan Myanmar. Kombinasi yang cukup baik. Pemain Vietnam. Phan Van Long. Dan juga rakannya dari Lee Van Soon. Pada Lee Van Soon. Umpanan. Kali ini Vietnam. Cantik tetapi agak jauh sedikit bantuan yang diberikan. Terus saja Nguyen Chan Ong. Lurunkan bola mencari jersey 13 pula kali ini. Mengatur gerakan. Itu dia kita perhatikan. Ong Tu. Kelincahan pemain-pemain Myanmar. Gol pasukan Myanmar. Myo Min Lat tidak dicabar untuk melakukan sepakan. Terus saja dikawal Nguyen Chan Ong. Panan yang tidak tepat sasaran masuknya kepada Nanda Kiao ketua pasukan, tapi agak jauh lontaran ke dalam untuk pasukan Vietnam. Kali ini akan dilontar oleh Lee Van Soon. Sidekick dipintas oleh Teng Hong. Para pemain pertahanan. Ning Lentun tadi. Teng Hong. Panahan jauh yang diberikan. Cari Mong Mong Soo. Dicabar. Dicabar.
Lintun umpanan kepada Nanda Kiao, ketua pasukan, umpanan jauh tapi tepat pada pemain Vietnam, dibiarkan saja Dami untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Vietnam dalam kawasan sendiri. Panan yang tidak menjadi ditanduk oleh pemain pertahanan Myanmar. Sekali lagi umpanan terlalu kencang, dibiarkan saja keluar oleh Tek Ong. Kita lihat aksi-aksi ekstrim penyokong-penyokong pasukan Myanmar. Umpanan baik yang diberikan, tapi sudah bersedia pemain pertahanan untuk melakukan clearance. Lontaran baru dilakukan. Clearance pemain pertahanan memberikan lontaran sekali lagi. Inilah penyokong-penyokong. Lontaran akan dilakukan oleh Nanda Kiao. Ketua pasukan baru melakukan lontaran. Satu pergelutan. Akhirnya bola keluar lontaran ke dalam untuk Vietnam. Myanmar yang rasanya mengawal permainan pada ketika ini tidak membiarkan Vietnam untuk memasuki kawasan mereka. Gerakan cantik. 1-2 dilurunkan, tidak tepat panannya. Kalau kita melihat aksi-aksi pemain Vietnam sering melakukan umpanan-umpanan jauh. Perhatikan gerakan yang cukup cantik. Dan kali ini mengatur gerakan dengan cepat. Antar lintang tidak kesepaian. Dipersilakan pemain Myanmar menjatuhkan pemain Vietnam di luar petak di sepakan percuma untuk pasukan Vietnam. Dari perlawanan Hadimin Syabudin tidak teragak-agak untuk memberikan sepakan. Kita lihat dijatuhkan Nguyen Tuan An. Namun satu posisi yang cukup baik frontal dengan gawang di luar petak di. Peluang yang terbaik untuk Vietnam melakukan sesuatu. Apakah akan dilakukan oleh Long Suan Trong? Pastinya Long Suan Trong yang akan melakukan sepakan ini. Apakah taktik pemain-pemain Vietnam ini dibantu oleh Tran Ho Dong Triu? Ya, dilepaskan saja kepada Long Suan Trong untuk melakukan sepakan terus, saya kira. Salah seorang pemain Vietnam cuba menghalang jaga gol. Satu percobaan dan kapan kemas. Jaga gol Myanmar, Mio Min Lat. Inilah kelibat Long Suan Trong yang melakukan sepakan tadi. Lakukan bola lambung. Dan lontaran ke dalam. Sudah pun 12 minit perlawanan berlangsung. Lontaran akan dilakukan oleh Nanda Kiao, ketua pasukan belakang. Dalam pertarungan dan akhirnya bola keluar lontaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Myanmar. Sekali lagi Nanda Kiao ketua pasukan yang akan melakukan lontaran jauh ini. Ini kelebihan mampu melakukan lontaran. Ditanduk oleh pemain pertahanan. Dan kali ini kita lihat ketangkasan pemain-pemain Vietnam tadi. Peluang untuk Myanmar agak lambat sedikit. Kali ini
Umpanan yang cukup baik untuk Vietnam Myanmar. Baik rekannya Ontar Litang di tepi gawang. Walaupun dikawal dengan tangkas oleh pemain pertahanan Vietnam, tapi masih mampu untuk melakukan gerakan. Inilah menjaga gol Vietnam. Lee Van Trong. Inilah bergerak lincah Yan Neng O. Lihat gerak perlahan hanya sedikit, sekitar kurang 1 meter. Kawalan bola yang kurang rapi. Tengkasan pemain-pemain Vietnam dan Myanmar. Kita mengharapkan pemain-pemain kita juga mencuri ilmu dari kedua pasukan ini. Namun apapun, kita melihat peningkatan dari masa ke semasa pemain-pemain tempatan kita. Taran yang cukup baik, tanduk ke belakang, rebatan. Tinggikan semalam. First timer yang dilakukan. Pertama yang dilakukan oleh Nien Chan Ong. Kita saksikan gerak perlahan. First timer yang dilakukan. Sekali lagi peluang terhidang untuk Myanmar. Kita melihat hanya saat-saat permulaan Vietnam yang menguasai permainan. Kali ini Vietnam melakukan gerakan. Tolak kepada pemain pertahanan. Cantik gerakan-gerakan yang dilakukan dengan gerak pantas. Salah hantar pula. Terus mencari Nien Chan Ong. Lorongkan bola. Agak pantas. Myanmar melorongkan bola. Terus saja mencari Nien Chan Ong. Bawah. Nanda Kiao. Dapat melepaskan diri. Panan yang cukup baik. Song Atet Ong. Mio Kotun sebenarnya. Satu gerakan. Dikikas oleh pemain pertahanan. Satu gerakan cantik yang dilakukan oleh Nien Chan Ong saya kira. Nien Chan Ong berbadan kecil tetapi begitu lincah. Kita lihat masih dapat dipintas. Sepakan sudut. Baik, sepakannya dekat dan keras. Gol! Akhirnya mampu memecahkan kebuntuan. Apakah Mio Kotun? Desi 23 saya kira. Di minit ke-16. Myanmar memecahkan kebuntuan. Lalu Mio Kotun hasil dari sepakan sudut. Ini dia gerak perlahan. Termuntah dari penjaga gol dengan mudah. Mio Kotun melakukan rembatan. Di minit ke-16 ini. Myanmar mendahului Vietnam 1-0. Sekali lagi gerak perlahan, kita perhatikan. Termuntah mudah saja. Dengan tenang, Mio Kotun yang berada di hadapan penjaga gawang melakukan rembatan yang begitu terbuka tanpa kawalan. Seperti yang kita lihat, Myanmar yang mengawal permainan ini akhirnya mampu melakukan sesuatu. Bang Pandong dipintas pula oleh Nain Lentun. Balik kepada Nien Chan Ong. Gerakan yang cukup baik, kurang baik. Maksudnya berakan kepada rakan yang tadi. Offside. Pantas Ho Tuan Tai, tetapi terperangkap offside. Bantu pengadil pertama, Jeffrey Velez dari Filipina. Mengangkatkan bendera.
Ternyata ketangkasan-ketangkasan pemain-pemain Vietnam akhirnya dapat ditumpaskan oleh sepakan sudut yang memberikan advantage kepada pemain ataupun pasukan Myanmar. Sepakan baru dilakukan, Nan De Kiao ke pasukan. Satu rebatan. CP ke sebelah kanan. Itu dia rembatan yang dilakukan oleh Mong Mong So. First time yang dilakukan cuma tidak menepati sasaran. Penyokong-penyokong gembira. Belum berpuasa di pasukan Myanmar untuk mengukuhkan kedudukan, terus menggandakan serangan. Myanmar, Vietnam dalam kawasan sendiri. Baik, ketangkasan seorang pemain coba dikawal oleh tiga gandingan peluang untuk Myanmar. Sekali lagi melakukan serangan terlalu kencang dan rebatan berikan siapakan sudut. Masih sempat ditepis oleh penjaga gol pasukan Myanmar. Yao Min Lat. Sepakan sudut di sebelah kiri gawang pasukan Vietnam. Baru saja dilakukan. Bawah siapa yang dicari? Ketua pasukan Nan De Kiao. Dapat kemas cukup baik, sudah bersedia Nien Chan Ong untuk melakukan sebagai sweeper untuk menyakukan sambaran tadi. Yao Min O. Gandingan pemain-pemain Vietnam. Ingat tadi Nguyen Tuan An. Masih lagi Vietnam dalam sendiri. Lee Van Tro. Pada pemain-pemain pertahanan. Tukar dari Nan Hodong. Balik umpan kepada penjaga gol Lee Van Trong. Padang jauh Nan De Kong. Oh, tidak, sebenarnya Nan De Kiao. Tolak kepada Neng Lin Tun. Padang jauh yang diberikan kali ini mencari Ong Tu. Rik Sepayan dipintas peluang Nien Chan Ong. Empatan kencang pemain pertahanan Vietnam. Gerakan lincah, tidak kesempatan dorongan yang dilakukan. Nyo Ko Tun memintas. Myanmar pula melakukan serangan kali ini, melorongkan bola bahaya ke pasukan Vietnam. Dapatkan kemas. Jaga gol Vietnam, Lee Van Trong. Pergelutan pemain Myanmar, pemain Vietnam dipersilakan. Pemain Myanmar. Sepakan percuma dipersilakan pemain Vietnam sebenarnya, menjatuhkan Mo Myo Ko Tun, penjaring untuk pasukan Myanmar. Sepakan dilakukan oleh untuk pasukan Nan De Kiao. Akhirnya dipintas oleh pemain Vietnam untuk melakukan counter attack. Dorongkan bola, dorongkan pemain pertahanan, masih dapat dipintas. Dipersilakan pemain Vietnam mengangkat kaki terlalu tinggi. Mencabar Nan Wai Min tadi. Nan Wai Min yang melakukan sepakan ini. Vietnam mengawal. Terus saya mencari Pan Van Long. Dan gerakan yang cantik umpan kepada Long Zuan Trong. Peluang dan tangkas menjaga gol. Myanmar keluar. Melontarkan saja kepada Nan De Kiao, ketua pasukan. Cari umpan mencari pemain lincah Nien Chan Ong. Balik kepada Nan De Kiao. Tolak perlahan. Yao Min U. Balik Yao Min U.
pemain pertahanan Nan Wai Min. Kiao Min U memberikan umpanan, masih dalam permainan, tolak ke bawah kepada pemain pertahanan Vietnam. Dorongan-dorongan cantik. Panen yang cukup baik kali ini tepat pada penjaga gol Myanmar. Sekali lagi Nanda Kiao ketua pasukan. Masih mencari ruang untuk melorongkan bola. Dibiarkan oleh pemain pertahanan untuk sepakan gol. Kawalan kemas. Ini gerak perlahan kita lihat. Gol pertama. Walaupun telah melimpasi Myo Ko Tun, tetapi sebagai sweeper, bila bola termuntah itulah peranannya untuk melakukan penyudah dengan mudah tanpa dikawal di hadapan gawang di atas hampir kira-kira kurang 1 meter dari garisan gawang. Vietnam mengatur gerakan. Turunkan bola kali ini Vietnam. Pulau Tobiak melakukan sesuatu kelebatan. Tancas pada penjaga gol. Kemas dah kepanya tapi masih mampu pemain pertahanan Myanmar melakukan clearance. Lontar ke dalam untuk Vietnam. Terpaksa bekerja keras setelah tinggalan 0-1 kepada Myanmar. Jaringan di menit ke-16 oleh Myo Ko Tun, jersey 23. Oh, kurang baik umpanan yang diberikan oleh Ong Tu. Vietnam menyokong-penyokong Myanmar sebentar tadi. Walaupun di kawasan pertahanan, Vietnam tetap tenang. Dipersilakan pemain Vietnam. Sepakan percuma untuk Myanmar dalam kawasan sendiri. Akan dilakukan oleh Taek Ong. Taek Ong. Ini dia Taek Ong. Akan melakukan sepakan percuma. Baik sepakannya. Clearance melalui tandukan. Dikawal oleh baik gerakannya. Berkenumparan kali ini peluang untuk ke Vietnam. Dan kita lihat kelincahan Vietnam. Akhirnya jatuh sendiri untuk melakukan gerakan tangkas. Dalam keadaan yang tidak seimbang. Mempunyai peluang yang terbaik. Tinggi penjaga gol Myanmar. Kiao Min O. Panah lintang mencari Nan Wai Min. Masuknya kepada Tan Ting. Gerakan yang baik Boy Tin Tung tadi. Kawal ketat oleh Long Suan Trong. Baik gerakan pemain Myanmar pula. Atur gerakan. Panan tepat kepada penjaga gol Vietnam. Dipintas dengan baik oleh Nanda Kiao tadi. 1-2 tapi terlalu cepat. Akhirnya kepada pemain Vietnam. Myanmar offside. Terperangkap offside Ong Tu. Pemain pertahanan tetap tenang untuk Vietnam. Akhirnya
dapat melepaskan diri dan dipintas oleh Myanmar. Awal telah ke bawah mencari Neng Lin Tun kepada penjaga gol Min Myo Min Lat. Terus saja mencari Tek Tek Ong. Panan jauh dapat dikawal dengan baik oleh Long Son Trong. Dan kali ini umpanan mencari Nanda Kiao. Nanda Kiao ketepaskan. Masih belum dicabar. Dan menurunkan bola. Baik kali ini. 1-2 dilakukan. Antara lintang dapat dihadang oleh pemain pertahanan. Memberikan sepakan sudut di sebelah kanan gawang pasukan Vietnam. Kalau kita melihat tadi gandingan bendera Myanmar dengan juga bendera negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah. Itu menunjukkan perpaduan dua buah negara sebagai satu simbol. Sepakan sudut baru dilakukan. Tolakkan penjaga gol yang tidak mau melakukan kesilapan sekali lagi. Pintas oleh pemain Myanmar. Jalan yang dilakukan terus saja dikawal oleh Nan Wai Min. Cari rakannya Yang Neng Oh. Mengatur gerakan, menurunkan bola. Bahaya bagi pasukan Vietnam kali ini. Kemana peluang untuk satu percobaan. Tersasar ke sebelah tepi kanan. Gerakan yang cukup lincah Nguyen Chan Ong. Ini dia gerak perlahan kita lihat. Tidak menepati sasaran. Persilakan pemain Myanmar Yan Neng Oh. Pendek saja 1-2 dilakukan dan dirampas atau dipintas oleh pemain Myanmar. Terus pemain lincah Nguyen Chan Ong dan akhirnya dirampas oleh pemain Vietnam. Panggilan Tuan An. Pasti ada sana Long Zuan Trong. Dan sedikit kesilapan masih dapat dilakukan oleh pemain clearance oleh pemain pertahanan Nguyen Chan Ong yang cuba mengintai. Ini gerak perlahan. Tolakan yang dilakukan oleh penjaga gol Vietnam. Sotar ke dalam. Oleh pemain Myanmar. Kurang baik umpanannya. Dipersilakan pemain Myanmar. Membantah keputusan pengadil. Pengadil memberikan teguran. Pengadil perlawanan dari Brunei Hadimin Syabuddin. Bertaraf FIFA. Umpanan jauh. Namun Nanda Kiao ketupaskan membiarkan saja untuk sepakan gol. Kedudukan 1 Myanmar 0 Vietnam jaringan di menit ke-16 oleh Myo Ko Tun. Sepakan gol akan dilakukan oleh juga gol Myanmar Myo Min Lat. Lawanan sudah 32 menit paruh masa pertama ini. Backhill, namun tidak menepati sasaran. Terus saja dikawal dengan baik oleh Pan Pan Long tadi. Dan dipintas kali ini dengan baik oleh Mong Mong So. Atau gerakan. Satu percobaan jangkaan kemas. Juga gol Vietnam. Di Batrong. Kali ini yang melakukan Ong Tu yang melakukan rembatan. Kita lihat. Tapi dakapan kemas kepada penjaga gol. Percobaan-percobaan tepat kepada penjaga gol pula. Vietnam dalam kosong sendiri. Myanmar
Fortun. Baik gerakan kali ini. Tetap ke dalam untuk pasukan Myanmar. Dalam Vietnam. Akan dilakukan oleh Nan Wai Min. Lontaran jauh. Ini juga memberikan satu advantage. Baik lontaran tapi ditandu oleh pemain pertahanan. Dibantu oleh Nanda Kiao. Tapi terlepas juga. Akhirnya dikawal oleh Neng Lentun. Dan kembali kepada Nien Chan Ong. Dapat melepaskan dari peluang untuk Myanmar. Terlepas. Satu percobaan. Cepat ditenduk oleh pemain Vietnam. Kita lihat. Itulah gerakan tangkas Yan Neng O. Gerak perlahan. Serangan yang dilakukan hampir terlepas tetapi masih bekerja keras di sana. Satu percobaan yang dilakukan oleh Ong Tu. Kombinasi kerja keras pemain-pemain Myanmar. Sepakan sudut di sebelah kiri. Akan dilakukan oleh Mong Bong So. Baru melakukan sepakan. Dipersilakan main Myanmar, Keo Min Oh. Tekan percuma untuk Vietnam. Dorongkan bola mencari Boy Tin Dong. Tengah masih dipintas oleh main Myanmar ini. Nguyen Chan Ong masih dipintas oleh main Vietnam. Dorongkan bola tapi tidak bersedia rakan-rakannya. Dikawal dengan baik oleh Nan Wai Min. Hebatan kencang dilakukan cepat kepada pemain pertahanan. Umpanan jauh yang diberikan. Baik, kawalan yang dilakukan itulah teknik yang cukup baik memberikan umpanan. Jatuh pula pemain Myanmar namun tangkas masih memintas. Nanda Kiao memberikan umpanan terus saja mencari Nien Chan Ong. Dikawal oleh pemain pertahanan. Dipersilakan Nien Chan Ong. Dijatuhkan Ran Ho Dong Triu. Sepakan percuma. Kita lihat kerjaan yang dilakukan oleh Nien Chan Ong. Tahan saja ke belakang. Mexican Wave dilakukan oleh penyokong-penyokong melambangkan satu perpaduan. Walaupun ada dua pasukan yang meretap tetapi sokongan padu dengan semangat kesukanan tetap sama. Matlamatnya memberikan sokongan pada sukan bola sepak belia-belia ASEAN di Stadium Negara pada malam ini. Baik gerakan ini dilakukan Ong Tu. Balik mencari rakannya. Panan cukup baik dihadang. Dipintas. Dikawal oleh Nan Wai Min. Vietnam pula mengatur gerakan. Balik dirampas. Dalam rentak-rentak dan gerak yang sama kedua pasukan ini. Kawalan Boy Tin Dong. Dikawal oleh Lee Van Soon. Balik pada rakannya pemain pertahanan di sebelah kiri. Umpanan jauh yang diberikan kali ini. Dan terlepas pemain pertahanan masih mampu mengawal. Melakukan gerakan kali ini bahaya pasukannya. Dan satu lepatan. Gol! Vietnam tidak putus asa walaupun ketinggalan 0-1. Akhirnya mampu melakukan jaringan penyamaan. Itulah keceriaan penyokong-penyokong Vietnam.
pasukannya mampu menyamakan kedudukan satu sama di minit ke-38. Umpanan yang cukup baik, satu setting dengan mudah melakukan rebutan. Lihat baik umpanan yang diberikan, mudah yang dilakukan oleh Van Van Long. Itulah aksi-aksi mereka setelah melakukan jaringan cheers yang dilakukan. Main Myanmar patut lebih perhatian di satu dia dilakukan pintasan pemain pertahanan, clearance dilakukan oleh Nanda Kiao. Vietnam semakin bersemangat, clearance dilakukan oleh Nan Wai Min. Makin kedengaran suara penyokong-penyokong Vietnam telah dapat ataupun mampu menyamakan kedudukan. Sepakan percuma untuk Vietnam. Sepakan akan dilakukan. Long Zuan Trong. Satu chip yang dilakukan. Tandukan! Tepat kepada penjaga gol. Saya kira Long Zuan Trong, jersey 6. Jadi dia gerak perlahan. Sepakan yang cukup baik. Ditanduk pula oleh Tran Ho Dong Triu, pemain pertahanan yang membantu. Dan mengatur gerakan pula Myanmar, tangkas penjaga gol, terlepas pula kali ini bahaya bagi pasukan Vietnam. Nasib baik pemain Myanmar yang tidak seimbang. Dan clearance dilakukan oleh Neng Lin Tun, pemain pertahanan Myanmar, menyadari pemain bahaya Van Van Long. Terlihat kelincahan. Baik, mengatur gerakan, melurkan bola 1-2. Kali ini rebatan kencang keluar, masih pemain Vietnam. Dan baik, body language yang dilakukan. Dan terus melurkan bola, tapi dapat dilakukan clearance Kiao Min O. Panan kali ini terus mencari rakannya Myanmar. Mengatur gerakan melalui Myo Go Tun. Masih dan dirampas. Pergelutan bola keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Vietnam. Ke bawah. Makin berwaspada Myanmar dalam kealpaan melakukan serangan. Kali ini mengatur gerakan pula. Panan yang diberikan kali ini melurunkan bola masuk. Tetapi akhirnya bola sudah pun keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Lontaran akan dilakukan oleh Nanda Kiao, ketua pasukan. Sekali lagi lontaran jauh. Kelontaran tiga pemain mengawal, satu rempatan yang terlepas, masih dikawal oleh Vietnam. Dan Vietnam melakukan counter attack kali ini, bahaya untuk pasukan Myanmar. Meluru tiga pemain, dikawal oleh tiga pemain pertahanan, melurukan bola kali ini terlalu kencang dan agak sukar sedikit. Satu rempatan ke tengah dapat di-clearance oleh pemain pertahanan, dicabar oleh Nanda Kiao. Gerakan tangkas Van Van Long tadi berikan umpanan kepada Luang Long Son Trong. Tandok pula oleh Kiao Min Po. Gerakan yang cukup baik. Offside. Dan Min Po yang memberikan umpanan tapi terperangkap offside. Satu dua, inilah taktik pemain-pemain Vietnam. Van Van Long dipintas pula oleh Kiao Min O. Dan tidak
menepati sasaran kembali kepada Van Long. Dapat dikawal pula oleh Long Suan Trong tadi. Panan jauh maksudnya mencari Van Van Long. Tidak kesempayan, terlalu tinggi, lontaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Nanda Kiao terus saja mencari Kiao Min O. Nanda Kiao, Kiao Min O, 1-2 kepada Kiao Min O. Umpanan jauh yang diberikan dan dipintas oleh pemain pertahanan Vietnam. Berikan lontaran untuk pasukan Vietnam. Diarahkan bangkit pemain pertahanan Vietnam, Tran Ho Dong Trio. Pegawai keempat, Steve Supresencia dari Filipina tadi. Lontar ke dalam untuk Vietnam. Bola yang cukup baik. Cari ruang untuk melakukan gerakan. Baik umpanannya. Ruang untuk Vietnam melakukan serangan kali ini. Gerakan yang cukup cantik melurunkan bola tapi terlalu kencang. Rempatan pemain pertahanan mengawal. Baik pintasan yang dilakukan oleh pemain pertahanan. Lawanan 45 minit sudah pun tamat. Masa tambahan 1 minit. Bukan satu Myanmar, satu Vietnam, satu pertarungan yang cukup hebat. Sesuai bagi kedua pasukan ini mempamerkan permainan ataupun pertarungan yang cukup hebat dalam perlawanan akhir. Umpanan jauh yang diberikan, tapi sudah bersedia tanduk ke belakang, bahaya dihapuskan Myanmar dan offside ke depan. Terlalu kencang rembatan pelan Van Long. Luang terhidang untuk Vietnam. Tapi sayang terlalu kuat. Ternyata satu permainan yang menghiburkan malam ini. Antara Vietnam dengan Myanmar. Terlihat peluang yang terhidang. Rembatan yang dilakukan sayang. Itulah tamatnya. Perlawanan separuh masa antara pasukan Myanmar dan Vietnam dengan kedudukan 1-1. Jaringan pertama Myanmar dijaringkan oleh jersey 23 Myo Ko Tun di menit ke-16. Dan jaringan penyamaan untuk Vietnam dijaringkan oleh jersey 19 Van Van Long di menit. Terima kasih. Perlawanan separuh masa kedua akan diteruskan sebentar lagi. Kedua-dua pasukan sudah pun mula mengambil tempat. Dan kedudukan satu Myanmar, satu Vietnam. Walaupun hanya di minit atau di saat-saat awal Vietnam menguasai permainan. Akhirnya Myanmar yang mengawal permainan. Namun Vietnam bangkit menyamakan kedudukan di minit ke-38. Sepak bola untuk separuh masa kedua bagi pasukan Myanmar. Dari perlawanan Hadimin Shahbudin dari Brunei Darussalam, pembantu pengadil pertama Jeffrey Velez dari Filipina, pembantu pengadil kedua Somphaban Longlat dari Laos, dan pegawai keempat Steve Supresencia dari Filipina. Inilah penjaring pertama bagi pasukan Myanmar, Myo Ko Tun di menit ke-16. Dan penjaring bagi Vietnam, jersey 19, Phan Van Long di menit ke-38. Aksi kedua pastinya hebat menghiburkan. Kerana kedua pasukan masing-masing bersaing untuk bergelar jadi juara. Inilah kesempatan bagi kedua pasukan
Myanmar yang pernah bertarung dalam perlawanan akhir sudah beberapa kali. Myanmar bertarung di 2012 dalam kumpulan dalam 2007 maksud saya menjuarai tewas kepada Thailand melalui sepakan final 5-4. Vietnam Myanmar. Baik gerakan yang dilakukan Yang Ho. Saja dikawal Nan Hoi Min. Gerakan cantik Myoko. Dan baik gerakan kali ini. Cukup tangkas juga Ong Tu. Akhirnya bola keluar. Sepakan gol untuk pasukan Vietnam. Sepakan gol untuk menjaga auto pasukan Vietnam, penjaga gol Lee Van Trong. Terlalu kuat bola lontaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Penyokong Myanmar. Apa yang cantiknya penyokong-penyokong pasukan Brunei Darussalam juga berbagi untuk memberikan sokongan pada kedua-dua pasukan. Itulah semangat kesukanan orang-orang Brunei, penyokong-penyokong Brunei. Yuen Pong Hong Dai. Lompat bola mengatur gerakan bola kali ini. Hong Tan Tong tadi dan dipintas kembali pemain lincah Myoko Tun. Balik pada Myoko Tun menurunkan bola bahaya bagi pasukan Vietnam kali ini dipintas oleh pemain pertahanan Tus. Dan kali ini sayang. Agak tangkas penjaga gol Vietnam Lee Van Trong. Gerakan lincah Ong Tu. Ini dia gerak perlahan. Itu dan satu percobaan. Kalau dapat kita akan melihat gerak perlahan. Ini dia. Gandingan. Sayang Ong Tu yang terjatuh. Kalau tidak peluang terbaik. Gerakan tangkas Pelton Thai dan kali ini kepada pemain pertahanan dikawal pula oleh Tran Dong Triu. 1-2 mengatur gerakan peluang untuk Vietnam kali ini cukup tangkas bahaya bagi pasukan Myanmar. Meluruh kali ini mendapat langkah keribat. Di menit ke-47. Gamat penyokong-penyokong Vietnam. Ini sebenarnya adalah penyokong-penyokong Brunei yang juga bersama memberikan sokongan kepada Vietnam. Gerakan tangkas, gerakan solo yang dilakukan oleh Ho Tuan Tai. Di menit ke-48. Itulah keadaannya. Umpanan dan counter attack sekaligus gerakan solo yang dilakukan. Melakukan rembatan dengan kaki kidal Ho Tuan Tai. Untuk mendahului pasukan Myanmar ketika ini 2-1. Walaupun di minit awal ketinggalan 1-0. Tetapi bangkit di minit ke-38. Van Van Long. Itulah taktik-taktik serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam yang cukup cantik. Dengan gerakan-gerakan 1-2 dan tangkas. Apa yang dikatakan bagi ketanilah lapar bulan. Itulah sebenarnya semangat dalam bola sepak. Bola keluar lontaran ke dalam. Inilah. Penyokong-penyokong Vietnam semakin bangkit. Tergamam pula penyokong-penyokong Vietnam. Dan mengatakan gerakan sekali lagi tapi terlalu kuat. Tangkapan kemas Myo Min Lat kali ini tidak mau terulang kali kedua.
tidak tepat umpanan Mong Mong So. Win Pong Hong Dai pintas bola oleh Mong Mong So dan mengatur gerakan kali ini, dijatuhkan bola kali ini Hong Tu. Sepakat percuma pengadil perlawanan memanggil untuk memberikan teguran, tidak teragak-agak. Adimin Syabudin dari Brunei Darussalam. Sepakat percuma untuk Myanmar. Nanda Kiao ketua pasukan yang akan melakukan sepakan ini. Lalu Alpha pemain-pemain Myanmar akhirnya melalui counter attack yang dilakukan secara solo. Ko Tuan Tai untuk mendahului pasukan Myanmar. Satu rebatan terlalu kencang. Ketua pasukan Myanmar Nanda Kiao, Jesse Lima. Ini dia. Selepas peluang sepakan gol untuk pasukan Vietnam, Lee Van Trong, penjaga gol pasukan Vietnam, baru melakukan sepakan. Lantaran untuk Myanmar. Cuba bangkit. Apakah di separuh masa kedua kebangkitan Vietnam mampu memberikan tekanan kepada Myanmar? Yang pastinya Myanmar ketinggalan ketika ini oleh Vietnam 0-2, 1-2. Sepakan sudut agak gelisah. Kedua jurulatih sepakan sudut akan dilakukan oleh Nanda Kiao ketua pasukan. Baik sepakannya ditandu oleh pemain pertahanan. Dan dikawal, dipintas oleh pemain Myanmar. Mengatur gerakan, dipintas kembali oleh pemain Myanmar. Melakukan gerakan kali ini masih di kaki. Baik gerakannya, individu skill yang cukup baik. Dan itulah ketangkasan Nguyen Chong Pong. Ketua pasukan akhirnya masih lagi. Dan dipintas oleh pemain Myanmar. Vietnam. Seluruh kali ini pemain lincah. Padahal ini diberikan Long Son Trong. Vietnam dipintas oleh pemain pertahanan begitu tangkas. Dan dipersilakan pemain Vietnam untuk memberikan sepakan percuma kepada Myanmar. Pendek saja. Bisa mencari Nan Teng O. 4 saja kepada Mong Mong Su. Masih di pemain pertahanan. Teng Teng Ong. Neng Lien Tun. Para penjaga gol. Teng Teng Ong. Akhirnya kurang baik tolan yang dilakukan oleh Mong Mong Su, lontar ke dalam untuk Vietnam. Pelincahan pemain Vietnam dapat melepaskan diri kali ini. 2-3 dan satu percubaan. Yang gol jadi penyelamat untuk pasukan Myanmar. Untuk jaringan ketiga tadi. Percubaan yang dilakukan oleh Pan Pan Long. Jaring pertama untuk Vietnam tadi, satu percubaan kita lihat. Yang gol yang menjadi penyelamat. Jari umat Nan Mai Min. Selesai lorongkan bola kepada Nien Chan Ong. Dan masih dalam permainan kali ini. Tangkas saja pemainnya Ong Tu. Ong Tu, baik rekannya. Agak lambat sedikit Ong Tu. Dalam lorongkan bola. Satu chips yang diberikan. Pemain pertahanan melakukan clearance. Dibantu oleh pemain penyerang
Bali merampas satu percobaan. Gas belah kanan tidak menepati sasaran. Saya kira Kyo Min Oh yang membuat percobaan tadi. Penyokong-penyokong Myanmar bersama dengan dibantu oleh penyokong-penyokong dari Brunei Darussalam untuk menceriakan keadaan, mengatur gerakan bola Vietnam, tapi dipintas oleh pemain pertahanan tentara Kerala untuk pasukan Vietnam. Vietnam dikejar oleh tiga pemain, dipintas oleh pemain pertahanan. Tanah baru dilakukan, Tran Ho Dong Tru. Main tengah. Berikan bola terus saja mencari Nguyen Phong Hong Kai. Akhirnya dipersalahkan pemain Vietnam. Sebagai percuma, pendek saja umpanan yang diberikan. Terus saja mencari Nan Meng Oh dan dipintas kali ini melurkan bola. Oh sayang, tidak bersedia penyerang Vietnam tadi menyangkakan bola, masih dapat dikawal. Berhentikan larian. Panon yang tidak menjadi. Dipersalahkan pemain Vietnam. Lompatan yang membahayakan pemain Myanmar. Dapat kecederaan ini, dia gerak perlahan. Kaki terlalu tinggi di atas kepala. Tran lompatan Nguyen Chong Phong, ketua pasukan, mencederakan Tik Tik Ong. Vietnam menduli Myanmar 2-1. Pertarungan yang cukup hebat dan cukup menghiburkan. Diberikan lawatan. Pastinya pemain Myanmar akan bangkit untuk memberikan tentangan. Tugas berat untuk Myanmar untuk menyamakan kedudukan ini. Ketinggalan 1-2. Umpan pendek mencari Nan Wai Min. Lurkan bola kali ini. Terus saja kepada pemain lincah. Gerakanlah solo Mong Mong So. Dapatlah dipintas. Dan baik gerakan kali ini. Pasukan antara lintang dan mendadak pemain Vietnam terus Nguyen Chong Ong, umpanan daripada Mong Mong So tadi. Dipersalahkan pemain Vietnam yang sepatutnya tidak melakukan. Phan Van Long. Ini dia. Tolakan yang tidak memberikan apa-apa makna untuk Phan Van Long. Silakan percuma untuk Myanmar. Sepakan akan dilakukan. 10 pemain berada di dalam petak D, termasuk penjaga gol kecuali Nguyen Chong Phong, ketua pasukan yang berada di luar petak untuk mengawal. Sepakan percuma. Baik, dan gol! Sekali lagi, Rio Fortune. Di menit ke-58. Di menit ke-58, jaringan penjamahan. Gambar Stadium Negara Spokia. Aksi-aksi penyokong Myanmar. Ini dia, kita lihat. Tandukan sambung yang dilakukan mudah saja. Myo Ko Tun sudah dua jaringan. Tanpa dikawal dalam ruang yang terbuka. Melakukan larian. Melakukan tandukan, akhirnya penyudah untuk penyamaan. Semakin lega pemain-pemain Myanmar sekaligus penyokong-penyokong Myanmar
Penyokong Vietnam pula terkam apabila Vietnam Myanmar bangkit menyamakan kedudukan. Semakin sengit perlawanan dan satu umpanan lagi. Baik gerakan kali ini. Dua pemain mengawal. Umpanan terlintang. Dan pencuratan! Gol! Kali ini pula Wong Hong Su di minit ke-50, di minit ke-60. Cheers dilakukan. Wong Hong Su yang melakukan jaringan ketiga untuk Myanmar, kali ini mendole Vietnam. Kita lihat gerak perlahan. Penyudah yang dilakukan dengan mudah. Berpunca daripada Nien Chan Ong, jersey 7. Disudahkan Mong Mong Su untuk mendahului Vietnam. 60 minit berjalan, berbaki 30 minit. Masih panjang perjalanan untuk Vietnam bangkit menyamakan kedudukan. Myanmar pula yang melakukan cheers kali ini setelah mendahului Vietnam. Kalau tadi penyokong-penyokong Myanmar tegam, penyokong Vietnam yang bangkit dengan keceriaan. Balan kali ini peluang untuk Vietnam. Baik kawalan pemain pertahanan Myanmar. Awal pemain bahaya bagi pasukan Vietnam tadi. Tangkas tangkapan Myo Min Lat. Ini gol Myanmar. Dipersilakan Hong Tu menyebabkan percuma untuk Vietnam dalam kosong sendiri. Gerakan cantik Nien Chan Ong disudahkan oleh Mong Mong Su. Kombinasi yang cukup baik dengan penyudah yang cukup baik. Kalintang terus mencari Long Son Trong. Masih Long Son Trong. Tengah dikawal oleh pemain pertahanan. Ada perlahan kepada pemain pertahanan mencari Boy Ting Dong. Main tengah dan itulah dipintas oleh pemain Vietnam. Bahaya bagi pasukan Vietnam sekali lagi. Gerak lincah yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Dan kali ini dipintas pemain Myanmar melakukan serangan dari sebelah kanan kali ini. Baik lorongan yang diberikan dan terus mengatur gerakan dan cuba melorongkan bola tapi dapat dipintas oleh pemain pertahanan. Itulah gerakan lincah pemain Vietnam melakukan serangan dan dipersalahkan pemain Myanmar. Kadel memberikan kad kuning. Kad kuning dilayangkan. Kad kuning dilayangkan. Itu dia untuk Neng Linton. Vietnam. Boy Tien Dong memberikan umpanan. Gerakan lincah pemain Vietnam. Berikan kepada Boy Tien Long. Terus saja dikawal oleh Nguyen Tuan An. Umpanan jauh kali ini siapa yang dicari peluang untuk Vietnam melakukan sesuatu. Sudah bekerja di sana baik gerakannya. Dan tidak kesempatan dalam keadaan yang tidak seimbang. Tangkasan penjaga gol pasukan Myanmar. Myo Min Lat. Akhirnya mencabar pemain Vietnam. Berikan sepakan gol untuk Myanmar. Sudah 64 menit. Berarti sudah 19 menit separuh masa kedua ini.
Sepakan gol untuk Myanmar, kedudukan 3 Myanmar, 2 Vietnam. Semakin bangkit Vietnam. Namun Myanmar semakin lebih berhati-hati kawalan Ong Tu. Gerakan lincah pemain Vietnam pula mengatur gerakan kali ini. Lurukan bola terus saja mencari rakannya. Ong Tan Tong dan kali ini melirik pula mencari ruang. Vietnam mengatur gerakan. Gerakan yang cukup cantik 2-3 tapi kurang baik umpadan yang diberikan. Tapi dikawal oleh pemain Myanmar. Offside. Apakah percuma dilakukan oleh Nguyen Tuan An. Umpanan kepada Long Soan Trong. Penjaring-penjaring bagi kedua pasukan, dua jaringan Myo Koh Tun 16 dan 58, sementara jaringan ketiga untuk Myanmar di menit ke-60, dua jaringan dari Vietnam di menit ke-38 dan pukul 48. Vietnam maju mencari ruang, dorongkan bola 1-2 mengatur gerakan dan dapat dipintas akhirnya bola keluar lontar ke dalam untuk Myanmar dalam kawasan sendiri. Kad kuning dilayangkan untuk Neng Lentun pemain Myanmar. Tambah ke belakang oleh Nyen Chan Ong. Bandingan yang cukup baik, pemain-pemain pertahanan terus kepada penjaga gol. Dan Li Van Trong. Tangkas, antar ke tengah tidak dibantu. Dan kali ini mengatur gerakan bola. Kurang baik, badan yang diberikan. Melongkan bola terus mencari Boy Tin Dong. Tidak dicabar Boy Tin Dong. Long Soan Trong. Penan jauh yang diberikan kali ini peluang untuk Vietnam. Oh, kurang baik kawalan yang dilakukan. Masih mengawal Vietnam. Lurus ke bola 1-2. Dipersilakan pemain Myanmar. Nyen Chan Ong. Baru melakukan sepakan. Dikawal oleh pemain Vietnam. Pemain Myanmar. Dan pemain penjaga gol. Baik, boarding location dilakukan. Lorongan kali ini tepat kepada pemain pertahanan Vietnam. Selamat. Terus saja Lee Van Soon. Lee Van Soon bersendirian. Lee Van Soon bersendirian. 3-4 pemain cuba mengejar dan melorongkan bola maksudnya kepada tadi Hong Tan Tung. Tapi terlalu kencang bola keluar terkena pemain Myanmar. Lontar ke dalam untuk Vietnam. Nyokong-nyokong Myanmar. Kanan yang cukup baik. Pintas dipersalahkan pemain Myanmar. Ada perlawanan memberikan teguran kepada Kiao Min Ho. Dan membantah pengadil. Hadiman Syabudin dari Brunei Darussalam. Sepakan untuk Vietnam, Nguyen Tuan An yang akan melakukan sepakan pendek saja. Kembali Nguyen Tuan An. Gandingan dibantu pula oleh Hong Tan Tung. Dan dipintas oleh Myanmar. Myanmar kali ini. Tangkas pula yang Neng O. Dan dorongan. Oh sayang. Dipintas tapi sudah kedudukan offside tadi. Kembali Myanmar mengatur gerakan. Myanmar yang mendahului Vietnam dengan 3-2. Semakin bersemangat. Namun Vietnam tidak memberikan laluan mudah. Sementara untuk Myanmar mencari Nyen Chan Ong. Oh, terlepas pula.
clearance yang dilakukan. Bola keluar loter kerala untuk Myanmar. Aksi-aksi yang menarik untuk kedua pasukan dalam gerak yang begitu cepat, rentak yang begitu cepat. Ini pula penyokong-penyokong negara Brunei Darussalam menyaksikan perlawanan akhir malam ini. Lontaran ke dalam untuk Myanmar. Dipersilakan pemain Vietnam. Melakukan dorongan siapkan percuma untuk Myanmar. Saya kira Hong Tan Tung yang dipersilakan menjatuhkan Nien Chan Ong. Siapakan percuma. Nien Chan Ong akan dilakukan oleh Ong Tu. Siapakan percuma. Ong Tu yang akan melakukan siapakan. Apakah mendapati sasaran untuk mengukuhkan kedudukan untuk jaringan keempat? Siapa yang akan membantu? Yang pastinya berada di sana ialah Nien Chan Ong dan Mong Mong So. Dan juga dibantu pula oleh Myo Po Tun. Siapakan yang cukup baik dibantu oleh pemain pertahanan. Dan Myanmar pula melakukan umpanan kali ini. Maksudnya tidak kesempatan. Kawal oleh pemain Myanmar dan Vietnam merampas kali ini. Vietnam gerakan yang cantik. Long Son Prong. Dan mereka bola kali ini. Pak Ayah berkepaskan. Satu percobaan. Pasukan Vietnam, kita lihat bangkit penyokong-penyokong Vietnam kembali. Nguyen Chong Phung di menit ke-71. Ketua pasukan. Ketua pasukan inilah penyokong-penyokong Vietnam. Kembali bangkit tergamam pula penyokong-penyokong Myanmar. Itulah berbalas serangan. Kita lihat gerakan dan solo. Lakukan apa sudah. Individu skill yang cukup baik. Satu placing yang menepati sasaran. Nguyen Chong Phung. Gol penyamaan. Agak sukar untuk meramalkan bagi kedua pasukan ini. Kerana retak permainan yang sama. Namun Vietnam mempunyai kelincahan yang tersendiri dengan strategi yang tersendiri. Balik mengatur gerakan Myanmar. Vietnam dalam kawasan sendiri. Dapat dipintas. Balik dipintas. Terus saja memberikan kepada Nguyen Phung Hong. Satu chips yang diberikan. Myanmar pula kurang baik umpanan yang diberikan. Kali ini penjaga gol Myanmar Moh Min Lat. Semakin hebat, semakin menghiburkan. Mengatur gerakan Myanmar kali ini. Kita lihat bagaimana kedudukannya. Myanmar membuka bola peluang untuk Myanmar. Bagaimana kali ini peluang dan masih dapat dikawal. Dan sekali lagi, main Vietnam menyelamatkan keadaan semakin rancak. Semakin seronok, semakin hangat permainan dalam perlawanan akhir malam ini. Masih dalam permainan. Bola keluar kata pembantu pengadil pertama. Jeffrey Velez dari Filipina. Lontar ke dalam untuk Myanmar. Yeah.
kali ini. Atur gerakan. Baik gerakannya kali ini, masih lagi pemain Vietnam. Dulukan ke bawah. Cari ruang. Van Van Long jersey 19. Jaring pertama bagi pasukan Vietnam. Sekarang untuk Vietnam, Van Van Long jersey 19 digantikan oleh Nguyen Van Toph jersey 9. Ini dia pemain yang baru dimasukkan, Van Van Long menggantikan. Van Van Long dikeluarkan, digantikan oleh Nguyen Van Toph. Siapakan gol untuk ini sekali lagi. Gerak perlahan kita lihat. Lempatan yang tersasar keluar dalam keadaan kocar kacir. Pertukaran lagi untuk pasukan Myanmar pula kali ini. Siapa yang dimasukkan? JC 11. Samping. Mau Mong So yang digantikan JC 8. Menjaring ketiga bagi pasukan Myanmar. Kedudukan semakin hebat. 3-3. 3 Myanmar, 3 Vietnam. Dikawal oleh Long So Trong. Cari Nguyen Phong Hong. Tak terlepas kali ini. Peluang untuk Myanmar mengatur gerakan. 1-2 yang diberikan. Tangkas juga pemain pertahanan. Antar pintas. Mencari Boy Ten Dong. Pada outside. Apakah percuma untuk Vietnam. Terus saja mencari Kiao Min Ho. Baik Hel. Oleh kepada Son Luang Son Tong. Son Son Tong coba mencawar, lontaran ke dalam. Masih dalam permainan. Lik Ong dan peluang untuk Vietnam kali ini. Sekali lagi Vietnam, lontar bola. Tidak begitu berhati-hati. Dan dipintas oleh pemain pertahanan. Lontar ini dilakukan oleh Myanmar kali ini mencari ruang. Myanmar cukup berhati-hati melakukan counter attack. Dan lurkan bola tapi terlalu kencang dikawal oleh pemain pertahanan. Masih Myanmar mengawal. Terus dikawal oleh Nanda Kiao. Dijatuhkan Nanda Kiao. Kad kuning dilayangkan untuk pemain Vietnam. Lee Van Sun. Dilayangkan kad kuning. Kedudukan 3 Myanmar, 3 Vietnam. Inilah pertarungan yang cukup hebat menghiburkan dalam Hasanal Bolkiah Trophy 2014 yang dikendalikan oleh negara Brunei Darussalam. Cukup menarik perhatian. Gamat Stadium Negara Hasanal Bolkiah di Perakas ini bukan hanya penyokong-penyokong Vietnam dan Myanmar. Penyokong-penyokong negara Brunei Darussalam yang minat bola sepak juga memberikan semangat yang cukup menghiburkan di Stadium Negara Hasanal Bolkiah ini. Sepakan percuma akan dilakukan oleh Ong Tu. Sepakan baik, kandungan keluar pemain pertahanan Vietnam. Menyelamatkan keadaan. Long Suan Trong. Sepakan sudut untuk Myanmar. Mainan berbaki kurang 12 menit. Sepakan pendek saja yang dilakukan oleh Ong Tu. Ong Tu kali ini dan lorongkan bola baik, posisi yang cukup baik. Melakukan satu percobaan. Tepat kepada penjaga gol Vietnam, Lee Van Trong. Lorongkan bola kepada Boy Tin Dong. Tolak ke bawah. Oh, tidak, sebenarnya Ran Ho Dong tadi. Dan dikawal dengan baik kali ini Ong Tan Tung. Di tengah. Dua pemain merampas. Dipintas oleh pemain Vietnam sekali lagi. Itulah
kombinasi dengan Tuan Ang. Main-main Vietnam. Dapat melepaskan diri dan memberikan umpanan-umpanan yang terlalu kencang. Akhirnya dengan individual skill masih mampu mengawal bola. Tolak ke bawah untuk memancing penyerang-penyerang Denmark. Umpanan yang cukup baik. Main pertahanan dan dapat dikawal oleh pemain Vietnam. Mencari ruang dari sebelah kiri kali ini. Hantar lintang dan tandukan. Lepas. Kembali Myanmar mengawal. Nanda Kiao. Balik pada Nanda Kiao. Tapi dipintas oleh pemain Vietnam. Nguyen Phong Hong Dai. Panan terlalu kuat. Saya mencari Kiao Min Oh. Kiao Min Oh. Kiao Min Oh melorongkan bola masuknya kepada pemain gantian Tan Peng. Tapi kepada penjaga gol pasukan Vietnam. Lee Van Trong. Panan yang cukup baik mengatur gerakan bola kali ini. Vietnam melorongkan bola kali ini. Dan dapat dipintas. Main tengah. Masih dalam permainan. Melorongkan bola. Satu lorongan ke tengah. Bahaya bagi pasukan. Dan kali ini. Dapat dihadang oleh dua pemain pertahanan. Ditolak keluar. Kita lihat gerakan yang cukup baik dihadang oleh pemain pertahanan Myanmar. Dan kali ini mengatur gerakan kurang baik padanya. Mengatur gerakan bola Myanmar kali ini. Melorongkan bola dan mencari Aung Tu. Aung Tu bersendirian tidak dicabar kali ini. Baik gerakan Aung Tu. Melakukan satu percobaan. Gol! Aung Tu di menit ke-82. Penyokong Myanmar. Inilah Aung Tu, jersey 9. Berbadan kecil tetapi lincah. Di minit ke-82. Hanya 8 minit berbaki. Myanmar yang mendahului pasukan Vietnam 4-3. Kita lihat. Lepas. Penjaga gol Vietnam, Lee Van Trong. Satu chip yang tepat pada sasaran. Cukup cantik chip yang dilakukan oleh Aung Tu di menit ke-82. Namun kita melihat Vietnam tidak patah semangat. Nguyen Tuan An terus saja dibantu oleh Hong Tan Tong. Lompat bola kepada Luan Trong. Trong generasi yang cukup baik kali ini. Sebelah tepi. Bola kembali kepada pemain pertahanan. Anta Lintang terus saja mencari Nguyen Phong Hong Dai. Gerakan lincah Nguyen. Terus memberikan umpanan kepada Nguyen Chong Phong. Dipintas oleh pemain pertahanan Nanda Kiao. Terus ke dalam baru dilakukan. Gerakan yang cukup cantik. Masih dapat dipatahkan di pintas dan kali ini Vietnam masih mengatur gerakan dan clearance yang dilakukan oleh pemain pertahanan. Terus ke dalam untuk Vietnam. Inilah pemain Myanmar menjaringkan jaringan keempat. Aung Tu. Satu terjahan yang cukup kuat pada Nguyen Chong Phong, ketua pasukan Vietnam. Bentar ke dalam untuk Myanmar. Akan dilakukan oleh Nanda Kiao saya kira. Baru melakukan lantaran. Melakukan ke belakang. Kelincahan-kelincahan pemain-pemain Vietnam. Kurang baik kawalan yang dilakukan oleh Nguyen Phong Hong Dai. Bentaran ke dalam untuk Myanmar. 6 minit berbaki. 6 minit baki perlawanan untuk Vietnam bangkit.
pecah. Pemain Vietnam lorongkan bola ke tengah dan kepada pemain tepi kali ini. Baik umpanannya dipintas oleh pemain pertahanan melakukan clearance. Ya, dari Myanmar mendahului pasukan Vietnam ketika ini 4-3. 4 Myanmar, 3 Vietnam. Kedua pasukan yang berciran dekat. Terus saja kali ini mencari Nguyen Phuong Thong Dai. Masih dalam permainan. Nguyen Thuan An dijatuhkan. Sebagai percuma dalam kawasan bulatan ini. Untuk Vietnam pendek saja. Baik, dapat melepaskan diri gerakan lincah. Nguyen Chong Pong ketua pasukan. Dipintas oleh pemain Vietnam, Myanmar dan mengatur gerakan pula Hong Tu. Jaring keempat untuk pasukan Myanmar tadi. Lontar ke dalam untuk Myanmar. Pertarungan yang cukup hebat. Sokongan yang cukup hebat bukan hanya dari dua pasukan. Malah penonton-penonton yang memberikan sokongan malam ini. Baik oleh pemain Vietnam kali ini. Mengatur gerakan peluang untuk Vietnam mendapatkan kedekatan kali ini. Dipintas oleh pemain pertahanan. Sepakan sudut dari sebelah kiri gawang pasukan Myanmar. Cukup bahaya gerakan yang dilakukan oleh Nguyen Chong Phuong ketua pasukan Vietnam tadi. Dikawal oleh dua pemain pertahanan Myanmar. Sepakan akan dilakukan. Sepakan sudut untuk Vietnam. Baik sepakannya tapi lalu leret. Lalu kuat leret yang dilakukan. Kurang dari 4 menit. Lawanan akan ditamatkan. Dikawal oleh Tran Hodong Trio. Gerakan lincah pemain pertahanan terus memberikan umpanan Tran Hodong Trio. Dirampas pula oleh Ong Tu. Ong Tu untuk bergerak bersenggan tidak dibantu. Tapi kelincahan pemain pertahanan Vietnam juga cukup baik. Cari ruang melakukan umpanan. Gerakan solo dilakukan. Tapi akhirnya masih dapat dipintas. Chipsing dilakukan dan masih dapat kepada pemain Vietnam. Lurukan bola ke tengah mencari Nguyen Chong Phuong. Dan melurukan bola. Dipersilakan pemain Myanmar untuk sepakan percuma. Bagi pasukan Vietnam di luar bulatan. Percuma untuk Vietnam akan dilakukan oleh Long Xuan Trong. Sementara percuma Long Xuan Trong lakukan satu chips dan tetap ke belakang. Masih dikawal main Vietnam. Akhirnya bola keluar untuk Vietnam. Terus saja Nguyen Thuan An. Main pertahanan membantu serangan. Satu lorongan tapi dapat dihadang dengan baik oleh pemain pertahanan. Dan kali ini mengatur gerakan pula melalui Ong Tu. Ong Tu mencabar dua pemain pertahanan. Bagaimana kali ini peluang untuk Vietnam, untuk Myanmar. Sayang lebih tinggi. Dorongan yang dilakukan Yeo Ko Tun untuk jaringan hat-trick tadi. Peluang terbaik untuk mengukuhkan kedudukan. Kurang dari 2 minit. Tidak tergerakkan. Myanmar mencari ruang. Baik, satu dua yang dilakukan umpanan Nguyen Chan Ong. Nguyen Chan Ong bersendirian. Nguyen Chan Ong dijatuhkan. Siapkan percuma untuk Myanmar. Ada perlawanan, manggil pemain Vietnam yang membawa bola keluar. Dan pengadil sudah meniupkan whistle, berikan amaran. Saya kira kepada Lee Van Soon yang telah dilayangkan kad kuning pertama tadi. Sepakan percuma di menit-menit akhir.
Kira-kira 30 saat tidak masuk masa tambahan. Sepakan percuma akan dilakukan. Kita lihat jaringan peluang yang terbaik untuk Miu Cotton. Sepakan percuma. Di luar petak dia untuk mengukuhkan kedudukan atau sekaligus memenangi perlawanan. Satu rebutan cukup baik. Dapatkan penjaga gol. Berhati-hati Li Van Trong. Penjaga gol Vietnam. Gerakan yang cukup baik. Tapi akhirnya bola keluar. Lontar ke dalam untuk Vietnam. 3 minit masa tambahan. Masa sepenuhnya sudah pun habis. 3 minit. Sedang Myanmar mendahului Vietnam. 4-3. Percuma ada perlawanan memberikan teguran. Dari perlawanan Hadimin Syafuddin dari Brunei Darussalam. Lihatkan ketegasan pertukaran. Jersey 15 digantikan Nan Yan Neng O. Yan Neng O digantikan oleh Jersey Shentoya. Jersey 10 Shentoya yang menggantikan Yan Neng O. Ini malah strategi dalam perlawanan. Mana-mana pasukan yang mendahului perlawanan pastinya akan melakukan pertukaran di menit-menit akhir. Tahan peluang Vietnam kali ini. Peluang Myanmar tapi terjatuh. Sepakan gol kata pengadil perlawanan untuk Vietnam. Sepakan gol Li Van Trong, penjaga gol melakukan sepakan lereng saja. Wan Li Van Sun menurunkan bola kepada Nguyen Chong Phong, ketua pasukan. Nguyen Chong Phong, pemain yang baru dimasukkan untuk Myanmar. Perlahan saja tenang dan melongkap bola untuk Myanmar mengatur gerakan kali ini. Gerakan yang cukup baik dapat dipatahkan gerakan Tan Peng main gantian tadi. Anak kembali kurang baik kawalan yang dilakukan Shan Kyuya. Dan dorongan yang cukup baik. Dan kebijakan pemain Vietnam. Kelincahannya dapat dikawal. Berkat bola kepada Nguyen Chan Ong. Dipintas pula oleh Long Son Trong. Lontaran ke dalam untuk Myanmar. Terus ke dalam. Perlawanan hanya berbaki kira-kira 30 saat saja lagi. Myanmar terus menggandakan asakan. Lerang oleh pemain pertahanan melakukan memberikan lontaran untuk Vietnam. Myanmar terus membuat pertukaran. Jersey 19 yang digantikan Chit Laong. Chit Lau yang dimasukkan. Chit Lau yang dimasukkan. Gantikan Jersey 7 Nguyen Chan Ong. Chit Laong. Masih dalam permainan. Terus saja dikawal oleh pemain yang baru dimasukkan, Shentoya. Kurang baik umpanannya kepada pemain Vietnam. Dipersilakan pemain Myanmar. Pemain Vietnam dipersilakan sepakan percuma untuk Myanmar. Untuk Vietnam. Ke bola terus yang Tran Ho Dong. Bersama mencari Long Son Trong. Dan kali ini memberikan umpanan saya kira kepada Nguyen Phong Mong Dai. Dapat melapaskan diri pulang. Tenang saja pemain pertahanan melakukan clearance. Rosa dikawal kali ini. Oh, kurang baik Shentoya. Dapat dipintas dengan baik oleh Nguyen Tuan An. Nguyen Tuan An masih bersendirian. Gerakan solo Nguyen Tuan An. Individu skill yang cukup baik. Menurunkan bola kepada rakannya. Baik balik kepada Nguyen Tuan An. Itulah tamatnya permainan. Kemenangan kepada pasukan Myanmar. Menewaskan Vietnam dengan jaringan 4-3. Agak kecewa Vietnam. Agak kecewa Vietnam. Telah mampu memberikan serangan tadi. Akhirnya tewas
pada Myanmar menjadi juara pada tahun ini Hasnal World Kia Trophy 2014. Keceriaan penyokong-penyokong Myanmar melakukan cheers setelah menjuarai Hasnal World Kia Trophy musim ini. Itulah keceriaan pemain-pemain Myanmar. Namun pemain-pemain Vietnam agak kecewa. Tapi apapun, kita berikan ucapan tahniah kepada Myanmar. Syabas kepada Vietnam yang memberikan tentangan dengan persembahan yang menarik pada malam ini di perlawanan akhir Hasnal World Kia Trophy 2014. Pengadil perlawanan Hadiman Syabudin dari Brunei Darussalam, dibantu oleh pengadil pertama Jeffrey Velez dari Filipina, dan pembantu pengadil kedua Sopapan Luang Lat dari Laos, dan Steve Supresensia dari Filipina pegawai keempat. Inilah penyokong-penyokong Myanmar. Walaupun tidak sebanyak mana, hanya ratusan mungkin, tetapi cukup menceriakan atau menggegarkan gawang, menggegarkan suasana di Stadium Negara Senobokan Perakas ini. Setelah Myanmar menjuarai dan menewaskan pasukan Vietnam dengan jaringan 4-3. Walaupun mendapat kecederaan, Nguyen Chong Phong, ketua pasukan